Terus? Ya. Oke. Ini Mas Ferdinand Sinaga ke sini enggak? Sinaga. Sinaga asli Makassar. Saya asli Medan. Oh, aslinya Medan. Ini jadi istilahnya pemain PSM ya. Puter-puter ya. Memang nama itu enggak asing saya. Ini mengalami cedera lutut yang sudah lama, berapa bulan? Engkel. Ya, cedera engkel berapa? Dari bulan 10. Dari bulan 10. Ya, sampai sekarang tidak sembuh. Sudah berapa kali pijit? Sekitar 7. 7, ya. Yang dipijit yang di mana? Pasti. Nah, ini contoh bagi atlet-atlet bola yang terjadi cedera. SOP penanganan cedera 1. Tidak boleh langsung dipijit. Ini contoh, ini juga barusan pijit. Ya, ini kena. Ini baru 3 hari. Ini SOP-nya enggak boleh dipijit. Rest. Ya, jadi pijitnya itu setelah masa akut lewat berapa itu, setelah 6 hari. Nah, selama 6 hari itu apa yang dilakukan? Yaitu rest, istirahat. Dikompres es selama 3 hari. Dikompres air selama 3 hari. Baru hari ke-6 itu boleh dimasas. Tapi masasnya tidak boleh di area yang cedera. Ini bukan cedera, ini coba contohnya. Nah, ini cedera, ini di lokasi ini. Ini gak boleh dipijit. Ini contoh. Ini masa peradangan, masih ada luka. Ini kalau dipijit, tambah luka. Kalau tambah luka, tambah parah. Kalau tambah parah, lama penyembuhannya. Contohnya seperti ini. Ini sudah hampir, berapa tadi, 7 bulan? Bulan 10. 6 bulan. Nah, karena apa? Ini lukanya di masas. Nah, sekarang ini kelihatan ini. Coba dipelantarkan. Ini kan enggak sama ini. Ini contoh. Ya, ini enggak sama. Nah, ini enggak sama. Nah, coba dinaikkan ini. Nah, ini. Ya. Jadi ini kelihatan sekali pada saat pelantar ini. Nah, ini contoh. Ini kalau tidak disembuhkan secara sempurna, ini kan posisi yang enggak pas. Apa yang gak pas? Yaitu bisa sendinya, bisa ototnya. Nah gitu. Nah, sekarang dicek ini. Sekarang kita kaca. Ini sakit. Ini? Beda kan? Ini sakit ini. Betul? Betul kan? Nah, ini? Sakit? Nah, ini? Beda kan? Ini gak bohong. Karena apa terjadi sakit? Ini terjadi spasme. Kekakuan pada otot. Yang tidak dirilis. Kan gitu loh. Tidak semua itu dipijit. Ini sudah saatnya yang namanya reposisi. Apa itu sendinya? Yang kedua adalah ototnya. Medis, ini medis. Secara medis, cedera itu tidak boleh dimasak. Ham. H-A-R-M. Jadi cedera ini tidak boleh namanya H-A-R-M atau ham. Kalau cedera tidak boleh dikasih panas, tidak boleh dikasih alkohol, tidak boleh dilihat aktivitas atau running, tidak boleh dimasas. Itu masasnya kapan? Setelah masa akut lewat, yaitu hari ke-6. Nah, ini setelah penanganan akhirnya jadi lama. Jadi nggak maksimal karena ini sakit. Ini nggak apa-apa, betul ya? Ini sekarang tuh kurang. Tak tunjukin lagi. Nah, ini sampai ini, lihat ini. Ini ya, karena ini kesalahan pijet ini. Karena ini daerah yang dipijet, betul ya? Iya. Nah, ini yang dipijet ini. Jadi tambah melebar ini. Nah, ini. Sakit ini? Iya. Nah. Sakit ini? Sakit? Sakit, Pak. Nah, ini. Oke. Nah. Sakit juga? Iya. Ini enggak? Ini enggak masalah. Geli, tapi ini sakit sekali. Ini gak bisa bohong. Oke, sekarang buat badan relax, gitu. Bisa? Bisa. Aduh. Ini bukan magic. Noise magic ya. Noise magic. Belum saya lakukan ini, tes lagi. Set. Nah, ini enggak sama kan? Iya. Sebenarnya itu gampang. Mak tek sebesar. Mak tek sebesar.
saya coba ya, saya reposisi. Karena ini sudah tidak ada luka. Coba, ya lagi. Ah, sama. Oke, set. Sama kan? Coba itu. Tapi ini belum, karena ototnya belum di rilis. Tadi bunyi kan? Karena ini tulangnya belum di, sendinya belum di reposisi. Ini sudah sama ini. Padahal cuma ini aja. Hah? Ya kan? Ini loh. Tapi ini ototnya belum di betulkan. Saya cuma nonton lihat di YouTube aja, Pak. Sekarang ini bukan magic, bukan magic dia. Noise magic. Iya. Saya biasa nonton di YouTube, tapi saya lihat sendiri ya. Makanya saya itu kalau jadi tim medis atau mesurnya pemain bola, saya nggak mau. Karena apa? Ototnya nih, besi semua. Ini nggak tembus ini. Kayu, Pak. Iya, besi. Kalau kayu mungkin masih besi. Kalau saya nangani atlet nasional, timnas secara luar, 5 orang sudah nggak kuat saya. Belum masuk ke saya. Apalagi 30 orang. Nah, 30 orang itu minta pucuk semua, ayo pucuk. Belum lagi asisten sama pelatih. Harusnya itu bisa sekalian aja, harusnya itu. Iya, tapi saya lebih itu. Kaki ya, karena boleh di sini. Padahal berapa detik tadi? Kemarin telepon itu Hendro, enggak? Enggak, saya Taufik. Taufiknya? Taufik. Yang Taufik ada anak Semarang, tapi main di PSM. Oh, PSM? Oh. Dia cari tahu ke teman-temannya semua, dikasih tahu apa temannya. Oh gitu ya? Yang satu saya dapat dari istri. Itu mahasiswa saya sekarang keluar, sekarang main di Gurnil, namanya siapa ya? Didik siapa ya? Anak teman itu. Didik atau Didik ini? Di Borneo, Mas Marang. Oh, Mas Marang. Dia mahasiswa saya, dia keluar pula. Namanya Didi kalau nggak Dodi. Jauh-jauh Makassar ke sini. Nggak sama ini sih. Itu kesembuhan, Pak. Banyak pemain bola. Yang penting jangan ini ya. Kalau ini susah. Contohnya banyak. Siapa? Saya kurang mengikuti kalau yang ACL ya. Ya. Takut ya? Aku, Pak. Takut kan? Ya. Tahu. Karena saya pernah operasi. ACL? Bukan. Apa? Meniskus. Meniskusnya. Ya. Karena memang sudah hancur. Apa? Dislokasi. Iya. Karena memang dokter sarannya memang harus di kasih kuat. Iya. Karena itu bantalannya itu yang dulu itu. Iya. Terus. Tulang tumbuh dari dadanya itu perlu namanya rongsa. Ya, tentu. Ya, ini tadi katanya ada ruang tumbuh, tapi ternyata bisa kan? Karena ini ada pergeseran. Itu loh. Mata tarsalnya ini kan sendi-sendi sini. Tadi kan bunyi mekat gitu kan? Ya. Ah, iya. Itu yang mungkin di adjust bisa begini dan harus iya. Besok-besok kalau cedera, ini gak boleh dipijit. Ini kan dampak dipijit ini. Ya. Ini dampak efek dari dipijit akhirnya ini. Bengkak ini. Gak boleh. Pas aku kan enggak ininya aku. Jadi bisa. Enggak bisa. Oke. Nah ya. Makanya disangka saya itu, Pak, pincang. Nah, ini kan ini kelihatan ini. Ya.
ya kan? Ya kan? Ya. Nah, ini panjang sebelah ini. Makanya dikira kecil. Oke. Mana lanjut Gus? Cibona ini Pak. Balai, coba cek dulu ya. Pahnya diangkat. Lepas. Lepas. Ya, ya. Sama kurang dikit, kurang dikit ya. Tapi memang saya masalah di sini Pak, pinggang sama bahu kiri Pak. Satu-satu dulu. Iya. Ini sakit ya? Sakit ya? Iya Pak. Nah, ini? Enggak. Apa? Tapi ini sakit sekali nih. Wah. Iya. Ini juga sakit, nih. Ini sakit ini. Wah, Yuk. Hah? Ini kan harusnya kan sama, ini. Ya, betul. Sakit karena saya biasa itu, Pak ya. Apaan itu, Pak? Hah? Ini cuti ini satu hari Pak. Satu hari kan pulang ini langsung Pak. Nah, pesawat malam Makassar. Makassar Surabaya, Surabaya sini. Dari sini langsung ke Makassar Pak. Malam. Waduh. Tiketnya lumayan tuh. Ya. Yang penting saya membuat. Tapi diganti manajemen enggak ya? Enggak. Pribadi, pribadi saya. Harusnya ada ini. Hendro itu sampai MRI itu 4 kali kalau tidak salah. 4 kali, ronsen 3 kali. Tidak ada apa-apa. Dia lutut Pak. Lutut? Iya. Satu angkatan sama saya dulu di SEA Games, Pak. Iya. Kayak terus saya di sototnya main kan? Ya. 90 menit udah. Itu pada saat Arema juara itu loh. Iya. Itu kan hampir 5 bulan dia off itu. 2014 gue ya. 15. Berapa gitu? Itu ya mungkin dia kesini itu 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Cocok Pak, itu waktu juara ini Pak. Dia finalnya gak ikut karena misalnya cukupnya copot. Udah sakit, Mas sakit gak? Udah beda? Enggak. Hah? Dari pertama sakit sekali Pak. Betul kan? Iya, aduh.
Itu efek dari bawah itu, Pak? Bisa. Pegangan atas, tangan satu bisa enggak? Bisa, Pak. Ya. Rilek ya, tapi rilek ya? Iya, Pak. Harus rilek. Tapi kalau tangan enggak jadi enggak ada beda. Iya. Sakit. Ini harusnya kan sama ini? Enggak. Nah, ini merah nih. Tes. Hah? Ini sudah enggak apa-apa. Ini sudah enggak apa-apa. Tadi kan pajak sebelah dicek. Iya. Pajak tadi. Oke, sekarang rileks ya. Ya. Rileks. Ini harus rileks, serileks mungkin, tidak boleh ditahan. Teruskan. Ya. Sudah sama. Sudah beda rasanya? Iya. Hah? Agak luas? Agak longgar gitu. Dan longgar ya? Iya. Beda dari tadi ya? Iya. Ini agak masalah ini. Cuma dia perbedaan tulang di sini apa yang baik? Ini tidak ada di sini. Tuh. Iya.
sebelum dulu sakit saya nggak pernah periksa. Ini ada atau tidak? Iya, itu kan itu prosesnya. Tapi udah beda. Iya, udah beda. Ini dari PSM Medan. Makassar. Makassar, aslinya Medan, Makassar. Tapi sekarang sudah ada panjang juga, Pak? Iya, masih. Masih, ya? Masih. Baru tapi baru. Sudah enggak begitu. Ini memang ini bawa, kalau bawaan enggak bisa. Ya. Kalau bawaan enggak bisa. Tapi cuma sedikit aja. Cuma kayak dibilang saya cedera-cedera. Iya. Jadi ini SOP ini contoh nih pemain timnas. Timnas ya? Masih pernah timnas ya? Pernah? Sering timnas karena ini cedera karena salah penanganan, jadi ini ada perubahan bentuk. Jadi untuk pemain-pemain bola nasional kalau cedera tidak boleh langsung dipijit, tidak boleh. SOP-nya no massage, massage itu hari ke-6. Setelah hari ke-6 lukanya nggak boleh massage, yang diberi signal. Nah ini karena dipijit akhirnya buat luka ini agak seperti ini. Jadi kesalahan awal kecil, ya. Gitu ya. Sudah 7 kali. Oke. Okay. Kira cukup. Sudah beda. Agak ringan. Itu bisa lurus. Itu bisa lurus. Iya. Ini terlambat. Tapi memang kalau